Leng eleng siro menungso temenano anggonmu ngaji mumpung turung dirawuhi malaikat juru pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam pergi ke Bali, yang mau jawab salam saya doakan naik haji. Jalan-jalan di kota Bekasi, tidak lupa mengajak istri. Apa kabar sahabat aksi? Adakah maman yang selalu di hati? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ada pepatah Jawa mengatakan, urip ning donya iku namung mampir ngombe. Dalam peribahasa tersebut mengandung arti bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Oleh karena itu, sedulur aksi, kita pergunakan usia kita, umur kita untuk kebaikan, seperti menuntut ilmu dan berbuat kepada orang lain. Ingat sedulur aksi, bahwa mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka dengan ilmu. Sedulur aksi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kita sudah berilmu, insyaallah kita akan mampu menghargai pendapat dan perbedaan orang lain. Oleh karena itu, contoh selanjutnya yaitu mari kita berlomba-lomba dan berbuat baik kepada orang lain. Jangan karena perbedaan pilihan kita neng-nengan, kita bertengkar, dilarang oleh Allah. Sebagaimana ada syair mengatakan, kaping telu ase ing poca cile-cile uko marang sedulur uko gawe pece, kaping papat ngamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab orang awulane. Sedulur aksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan adanya sisa umur kita, mari kita untuk berlomba dalam kebaikan, mencari ilmu dan berbuat baik kepada orang lain. Insyaallah dengan ilmu hidup kita akan mulia sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sedulur aksi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat tersebut kita yakin bahwa kita belajar, Allah akan mengangkat derajat kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.